Ini buku pong. Balik lagi di buku non nipong. Kebiasaannya, Syaco. Suami pulang kerja tapi dia nggak ada di rumah. Mentang-mentang dia lagi hari libur, aku kerja. Ternyata dia nggak di rumah pas aku pulang kerja. Keluyuran nggak tahu kemana dia ini. Yang kayak gini harus kita kerjain. Masa keluyuran nggak ngajak-ngajak coba? Tunggu aku pulang dulu, kalau nggak waktu aku libur baru kita keluyuran bareng-bareng gini nih. Kalau kayak gitu kita harus kita kerjainnya, setuju ya? Bu Gepong, udah dapat kabar dari dia. Dia tadi habis main sama temennya. Sekarang udah perjalanan pulang, jadi aku udah kepikiran mau ngerjain dia apa. Aku bakalan taruh ini. Baju-baju aku berantakan gitu, baju kerja. Nanti pengen lihat reaksinya kayak gimana gitu. Sampai ntar ada celana dalamku lah, aku taruh berantakan gitu. Ya, kita siap-siap dulu ya. Sampai semuanya pokoknya. Ganti baju dulu, ganti baju. Ceng, oke bokepong. Bajunya udah siap, celana dalamnya juga ya. Ini aku udah ganti baju. Mau siap-siap dulu. Pokoknya nanti diberantakin, aku pengen lihat pas dia pulang. Soalnya dia gak tahu aku udah pulang. Padahal aku buru-buru gitu, pulang cepet hari ini. Karena dia ada di rumah, aku mikirnya kan ternyata dia gak ada di rumah. Yush, pertama ini kita berantakin dulu, bentar. Tasnya taruh begini aja. Biasanya buka jaket dulu kan ya. Habis itu bawa kem ke meja. Kik. Tasi dulu ya. Agak ngaruh juga sih. Bentar. Ini sepatunya. Ini juga nih berantakin dulu ini. Terlalu deket kayaknya. Aja kali ya. Salah nih kayaknya nih. Ini kita pindahin lagi. Oke, gini aja kali. Kaos kaki. Kaos kaki. Celana. Tekor ya. Terus satu lagi. Celana dalam. Buku non nipong, janganlah. Masa kena buku non nipong sih. Oh, terlalu deket. Kita pindahin aja. Itu aja mantep kali ya. Terus aku bakalan ngumpet di dalam lemari. Lemari sini. Pengen lihat aja, ntar aku rekam dari dalam deh. Reaksinya kayak gimana, dia nggak aneh-aneh nggak? Siapa tahu kan, lihat suaminya nggak ada di rumah, dia macem-macem gitu. Jadi aku udah nggak sabaran, tunggu dia pulang, langsung kita eksekusi aja. Sebelum itu, berulang kali nggak bosan-bosannya kita ingetin, jangan lupa di-share ya. Terus komen di bawah. Yang belum like, biasa like. Subscribe, udah pasti ya, yang nonton biasanya udah subscriber setia kita ini. Buat pendatang baru, langsung subscribe dan tekan loncengnya. Ping-ping! Let's check it out! Thank you.
pocong. Gimana? Juk-juk gitu denger, ya mas, denger? Iya denger. Makanya, ya aku kaget banget gitu. Makanya aku udah kasih tahu. Apa? Suami kerja pulang kerja gitu dia keluyuran. Kamu kalau pengen jalan-jalan ajak-ajak aku. Libur enggak ya? Tunggu aja aku kan. Tunggu aku libur juga. Makanya aku kerjain. Gimana buku-buku kita berhasil? Yeay, berhasil. Wow. Bentar, sabar. Bentar. Tadi kamu lihatin celana dalam aku gimana? Celana dalam aneh banget. Kenapa di atas laptop begitu? Tadi ada celana. Iya. Ini hangat kan? Udah tapi enggak, bekas kan? Enggak, aku pakai kok beneran. Beneran? Enggak. Tapi kenapa hangat? Tadi aku gini di kepal gitu biar hangat. Nah ini, berantakan banget. Berantakan
Tapi yang aku paling penasaran ini celana dalam. Reaksi kamu gimana pas lihat ini? Aku lagi ngapain gitu, lagi mesraan sama cewek gitu, nggak kepikiran gitu. Lihat sini, lihat sini. Ya kayak bocah-bocah. Karena kamu di sini. Kamu telepon aku berkali-kali ya? Iya, jadi ya mungkin ada bunyi gitu. Jadi kemana ya gitu sa? Yeay! Yang penting kita berhasil ngerjain Shacho. Yang paling penting dia kena prank, prank, prank. Takut apaan? Takut jagung ya, bukan jagung. Jantungnya jatuh. Jagung kamu jatuh. Jagung Shacho jatuh. Aku kira mungkin ini ya apa ya, mabuk gitu. Aku mabuk. Iya. Yeah. Telanjang gitu buka baju semua. Iya. Bentar dah. Aku ganti baju len ya, bukan nonton. Oh iya ya. Aku nggak sadar. Oke, yang penting itu berhasil. Ternyata Shacho kaget bukan karena baju aku berantakan, tapi karena satu, dia kaget karena aku buah. Ya, keluar apanya? Ya keluar kan? Orangnya keluar. Ya orangnya keluar. Yang kedua, dia perasaannya mungkin bingung aja kali ya. Bingung. Aku kaget. Tapi anget-anget ya. Iya. Jadi kenapa ini fresh banget aja gitu ya? Ah, ya udah bagian situ. Lain kali aku pakai yang lebih asli aja pas dicium bau gitu. Oke, okay. Thanks for watching and always be smart and bye-bye! Bye-bye. Coba kamu cium lagi tuh baunya. Ada baunya gak? Enggak, kalau mau cium itu pas bagian sini yang di tengah-tengah. Enggak mau kayak gitu.